Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la'aqibatu lilmuttaqin wa la'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyin wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma asrah sudurana bi faidil imani bik wa jamiri tawakkuli alaik wa ahina bi ma'rifatik wa amidna ala syahadati bi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma amin. Ini kelap-kelip ya. Tidak stabil. Baik, jamaah subuh masjid yani rahimakumullah. Alhamdulillah mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat yang sangat banyak berupa kita diberikan kemudahan dan keringanan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syukur yang sesungguh-sungguhnya semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga ajal menjemput kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian, tema kita pada pagi hari ini masih melanjutkan bulan lalu mengenai hubungan sebab akibat, ya, bahwa orang yang beramal baik dia akan dibalas dengan surga. Orang yang beramal buruk dia dibalas dengan neraka. Itu tidak bisa ditolak, ya. Manusia pasti akan menjalaninya, suka atau tidak suka, beriman maupun tidak beriman, semua akan mengalami proses yang sama. Ya. Kenapa di dalam Al-Quran disebutkan summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun? Sungguh kalian nanti di hari kiamat pasti akan tuba'asun, yaitu dibangkitkan. Kenapa kok tidak bangkit sendiri? Menggunakan kata tuba'asun, ya. Tapi kalau membangkitkan Allah, wa annallaha yab'atsu man fil kubur, dan sungguh Allah yang akan membangkitkan manusia dari alam kuburnya. Jadi Allah membangkitkan. Tapi kalau manusia sendiri dia dibangkitkan. Kenapa? Pertama, tidak semua manusia itu percaya akan hari berbangkit. Bahkan sebagian besar manusia hari ini mungkin tidak percaya. Nah, Allah ingin tunjukkan kudrah dan iradahnya bahwa manusia manapun dia, mau beriman, enggak beriman, soleh maupun maksiat, dia enggak bisa menolak dirinya. Kalau sudah ditiup sangkakala yang kedua, maka dia pasti tuba'atsun, pasti kalian akan dibangkitkan, dipaksa untuk bangkit. Makanya orang-orang yang tidak beriman dia akan mengatakan, ya wailana mam ba'asana mim markodina. Karena apa? Enggak siap. Celaka kami, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami. Begitu. Nah, oleh karenanya jamaah sekalian, kita perlu mendalami bab-bab seperti ini karena suka enggak suka kita pasti akan mengalaminya. Kita pasti akan melaluinya. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ada irisannya sedikit dengan tema yang ya mungkin sedang hangat juga, ya. Ini faktor muwafiq, ya, namanya serba pas, ya, karena saya juga tidak
merubah halamannya. Ini halaman memang yang harusnya ini yang harus kita bahas hari ini sesuai dengan urutan kitabnya. Tadi Ustaz Matin juga menyampaikan kemarin sedang membahas tentang surga. Nah, sekarang kita bahas tentang neraka. Sekarang juga kalau kita buka halaman ini, isinya juga relevan dengan yang lagi hangat di sebuah provinsi di Indonesia. Ini dari sahabat Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka sholata sukron marratan wahidatan." Siapa yang meninggalkan sholat, yang meninggalkannya karena sukron. Apa sukron teman? Sukron itu artinya kubam, yaitu mabuk. Enggak pakai shin besar. Kalau shin besar ya terima kasih, sukron. Ini shin kecil, shin biasa. Sukron itu artinya mabuk. Ada orang itu sudah biasa sholat tapi mabuk, itu berarti ada gitu. Ada mati samtu begitu. Maka Rasulullah ingatkan, siapa yang meninggalkan sholat, berarti apa? Sebelumnya sholat ditinggalkan karena apa? Karena sukron, karena mabuk. Ada ya orang Islam yang mabuk? Ada. Kalau orang Islam ada yang mabuk, kalau yang gak Islam gimana? Kira-kira ya lebih ada lagi. Ya. Kalau dia itu akibat mabuknya itu meninggalkan sholat marrotan wahidatan, sekali dia gak sholat. Misalnya menjelang subuh dia kubam, kemudian akhirnya gak sholat subuh, sekali saja. Sekali dia biasa sebelumnya sholat, dia gak sholat karena gak sholatnya karena mabuk. Faka'an nama kanat lahud dunya wa ma'alaiha fasulibaha. Maka dia itu ibaratnya seperti orang yang sudah punya dunia beserta isinya, kemudian dirampas darinya. Ini hubungannya antara mabuk dengan sholat. Orang yang sholat itu ibaratnya orang yang punya dunia dan seisinya. Tiba-tiba dapat godaan setan lewat gak tahu dari mana, dia mabuk. Karena mabuknya dia tinggalkan sholat sekali saja, subuh misalnya. Maka dia itu ibaratnya seperti sudah punya dunia beserta isinya, kemudian terampas darinya, hilang. Jadi ngeri. Ini saya sudah cek sendiri di samping di dalam kitab yang sudah ditakhrij, ya saya juga punya toolnya online itu. Ini hadis ini adalah minimal hasan dan bahkan sebagiannya mensohihannya. Ya, jadi ini bisa kita pakai sebagai pegangan. Wa man taraka sholata sukron arba'a marratin. Dan siapa yang meninggalkan sholat karena mabuk, kemudian ditinggalkan sholatnya sampai 4 kali. Maksudnya 4 kalinya bukan mabuknya, tapi tidak sholatnya. Subuh ditinggalkannya, habis itu masih mabuk, masih taler. Duhur tinggalkan lagi, taler juga masih. Asar tinggal, sampai maghrib ditinggalkan begitu. Kalau itu yang dilakukannya, kana haqqan 'ala Allahi an yaskiyahu tinatal khobal. Maka haknya Allah untuk memberikan dia itu minuman yang namanya tinatal khobal. Apa itu tinatal khobal ya Rasulullah? Jadi sahabat Nabi juga asing juga dengan istilah ini. Apa itu tinatal khobal? Maka Rasulullah jawab, usoratu ahli jahannam, yaitu perasan, minuman perasan penduduk neraka, penduduk jahannam. Isinya darah sama nanah. Itu kalau di dalam syarahnya, yaitu perasan penduduk neraka itu adalah darah dan nanah. Sebelumnya dia minum khamr, dia mungkin merasa
fly begitu. Katanya enak, nikmat katanya. Nanti balasannya adalah dia akan dikasih minum bukan khamr lagi, tetapi namanya tinatal khobal, yaitu perasan, ya, usorotu ahli jahannam. Jadi kalau di apa Mesir misalnya, di Kairo itu ada namanya asir, asir artinya jus, ya, jus buah. Ya. Di kalau di Kairo itu yang paling enak itu asir mango, yaitu jus mangga itu luar biasa enak. Ya. Itu apa saripatinya, perasannya, perasannya dari apa? Kalau tinatal khobal itu perasan dari darah dan nanahnya penduduk jahanam, itu diminumkan kepada mereka yang mabuk. Ya. Nah ini jamaah sekalian, saya sebutkan dulu beberapa, baru nanti kita bahas kekiniannya. Seiring dengan bab ini masih tentang khamr, masih tentang khamr. Bagaimana ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi peminum khamr. Dalam hadis yang lainnya, ini hasan li ghairihi karena banyak sekali periwayatan tentang bab ini. Man syaribal khamra marratan lam tuqbal lahu salatan arba'ina subahan. Siapa yang minum khamr, sekali dia minum khamr, maka tidak diterima baginya sholatnya sebanyak 40 hari. 40 hari, arba'ina sobahan, 40 hari. Ya letterlocknya 40 pagi, 40 subuh, tetapi maksudnya adalah hari. Seperti itu ya mas kalian, ngeri kita ini. Ya, ngeri sekali kalau kemudian sekarang ada upaya untuk semakin melegalkan, menumbuh suburkan miras. Ya, ini hati-hati. Ya, tetapi bagaimana keadaannya orang yang sedang minum khamr itu? Fa ing taba tabullah alaihi. Tapi kalau dia mau tobat, Allah terima tobatnya. Tobatnya orang minum khamr apa? Gampang. Gampang sekali, itu apa? Hentikan, titik. Sudah, berhenti. Jangan diminum lagi. Jangan malah dipajang pakai kenang-kenangan, botolnya itu ditaruh di dindingnya itu, jendret-jendret. Nanti kalau ditanya, ini apa nih? Ini nostalgia, saya dulu begini. Lama-lama enggak ada temannya, dilus-lus ya, botolnya itu. Lama-lama ditukar, ada isinya lagi, kan begitu. Jangan dekat-dekat, sudah tinggalkan, ya, tinggalkan sama sekali. Fa in ada lam yakbarillahu lahu salatan arba'ina subaha. Sudah begitu kumat lagi, ya, minum lagi, balik lagi minum lagi, maka Allah enggak akan terima salatnya sebanyak 40 hari lagi. Fa in taba taballahu alaihi. Tapi kalau dia tobat, Allah terima tobatnya. Sudah berhenti. Ini menandakan apa? Dalam khamr itu ada unsur yang namanya kecanduan. Ya, hati-hati. Tidak mudah untuk meninggalkan bagi yang sudah parah. Ya, kalau yang masih coba-coba, cepat dia bisa berhenti. Kalau sudah kandung di dalamnya sudah ada apa yang berdaya kecanduan, dia berat sekali untuk meninggalkannya. Makanya hati-hati. Jadi ada orang yang sudah berhenti, dia inginnya itu menjalin hubungan baik dengan temannya, datang ke rumahnya, itu temannya dulu teman sama-sama kubamnya, nah, akhirnya dibujuk-bujuk, diajak lagi minum lagi gitu. Bisa begitu. Makanya kalau kita sudah taubat dari khamr itu, putus sementara semua orang-orang yang kita tahu dia itu peminum. Kalau mau niat begitu, dikatakan apapun biarin. Ya, cari miliyu bi'ah, lingkungan yang baru yang tidak ada satupun yang peminum khamr. Itu mempercepat proses
untuk membersihkan dirinya dari kecanduan. Tapi kalau kita mulai coba-coba, oh saya kayaknya sudah kuat ini, saya akan temui teman-teman saya yang apa klub pemabuk dulu, nah, gitu. Dia datang, nah, itu paling hitungan hari sudah balik pagi. Illa ala nuzul, kecuali yang Allah pilih memang dia betul-betul bahkan bisa mendakwakan, bisa menyadarkan teman-temannya, ya itu ya luar biasa kalau bisa seperti itu. Nah itu terus diulang lagi sampai sahabat Nabi ini lupa, 3 kali 4 kali Nabi itu menyatakannya demikian. Siapa yang apa namanya tobat diterima tobatnya, dia balik lagi nggak diterima lagi sholatnya 40 hari itu sahabat Nabi sampai lupa karena terus disebut berkali-kali. Nah pada kali yang ketiga atau keempat beliau kemudian bersabda, fa in ada kana haqqan 'ala Allah ayyaskiyahu min radghatil khabal yaumal qiyamati. Kalau pada ujungnya, pada akhirnya dia kembali untuk minum khamr itu, ya sampai akhir hidupnya, akhirnya dia disebut dengan syaribul khamr, peminum khamr, memang sudah pemabuk begitu sampai akhir hidupnya begitu, maka dia akan diberikan minum oleh Allah dari radghatil khabal, sama dengan tinatul khabal itu, yaitu perasan penduduk neraka, yaitu darah dan nanahnya mereka itu diberikan apa namanya siksa seperti itu. Nah, jadi ini jemaah sekalian, coba kita apa renung-renungkan ya. Mungkin kita ya masih sulit untuk meninggalkan khamr. Kalau bukan kita, mungkin ada saudara, ada teman, tolong diingatkan ya. Jangan sampai meremehkan bab ini. Jangan sampai meremehkan bab ini. Ya. Dan di zaman Islam pertama kali waktu banyak sudah membudaya di Jazirah Arab, di Najd itu udah biasa namanya minum khamr itu udah biasa. Makanya dalam surah Al-Baqarah ayat 219 itu diabadikan. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang khamr dan judi. Artinya di sana menjadi budaya. Di zaman Islam pertama-pertama khamr sama judi itu menjadi budaya. Nanti kalau kita putus sejarahnya, intinya akhirnya bisa dihapus. Hari ini kita dijebak, di Indonesia ini dijebak, kalau ingin bikin hotel bintang 5 maka wajib menyiapkan khamr. Itu katanya aturan perhotelan internasional. Kemudian kita yang enggak punya iman, yang lemah imannya mengatakan sudahlah, kita enggak akan bisa untuk melawannya. Enggak bisa untuk mengubahnya. Kan begitu. Itu kita perlu kembali menengok sejarah bagaimana latar belakang masyarakat yang didawai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah waktu itu. Itu sudah biasa minum khamr. Khamr dan judi sudah biasa. Umum. Termasuk sahabat sendiri juga ada yang begitu. Makanya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, jangan kamu salat kalau kamu dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamun ma taqulun, sampai kamu itu ngerti apa yang kamu katakan. Ya, kalau orang mabuk itu enggak nyambung antara yang dikatakan dengan yang dipikirkannya. Nah, begitu. Artinya apa? Itu sudah jamak, udah menjadi budaya. Kalau bahasa kita namanya budaya enggak mungkin bisa diganti, enggak mungkin bisa dihapus. Itu omongannya orang yang enggak beriman. Nyatanya di zaman Nabi itu akhirnya bersih. Sampai hari ini bersih. Ya, Jazirah ya, kota suci Mekah Madinah itu bersih dari khamr. Itu bukti kalau apa? Bisa. Walau punya kekuatan iman, tekadnya membaca itu enggak ada sulitnya bagi kita untuk kemudian membersihkan negeri kita ini dari khamr, bisa ya.
Nah, tetapi kalau sekarang disebut mengalami kesulitan, supaya kita tahu begitulah tantangan dakwah itu. Ya, begitulah dominasi kebatilan itu masih begitu kuat ya di negeri ini. Ya, gitu. Kemudian di hadis yang lainnya, sejalan dengan itu, man mata mudminan, ini dari Abu Musa al-Asy'ari, ini juga sahih dalam Sahih Muhimban. Kemudian disebutkan siapa yang mudminan lil khamri, bahasa gampangnya pemabuk, sehari-hari miras. Mudminan itu adalah terus-terusan ya, dia sudah enggak bisa lagi lepas dari khamr sepanjang hidupnya. Kalau ada orang kayak begini, sakahullahu min nahril hutah, maka Allah akan kasih minum dia dari sungai hutah. Sahabat Nabi bertanya, wama nahrul hutah ya Rasulullah, apa itu yang namanya sungai hutah itu? Yaitu nahrun yajri min furujil mumisati, yaitu sungai yang mengalir ya dari kemaluannya pezina. Ya. Yu'ti ahlin nar ahlan nari rihu furujihinna, itu akan disiksakan, ditimbangkan kepada penduduk neraka dengan bau yang begitu sangat tidak sedap keluar dari kemaluannya. Nah, ini jamaah sekalian, bab tentang khamr. Saya ya baru saja membaca itu, bahwa di sebuah provinsi sudah dilegalkan. Khamr dilegalkan dengan beberapa alasan. Pertama, mengganti khamr yang impor. Daripada beli dari luar, mendingan apa produksi sendiri. Yang kedua, menurut berita itu sudah direstui sama Kemendagri. Kita belum tahu juga kok direstui itu bagaimana. Kemudian dikatakan katanya banyak manfaatnya, bisa mengurangi risiko stroke, diabetes dan sebagainya. Katanya begitu. Nah, dan juga otomatis meningkatkan pendapatan asli daerah. Nah, pertanyaannya gimana kalau alasan kayak gitu tuh di dalam timbangan syariat? Yang pertama udah kita sebutkan tadi ayatnya ya, bahwa mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan maisir. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Apa jawabannya? Allah minta supaya Rasulullah menjawab, kul, katakanlah wahai Muhammad, fihima ismun kabir. Silakan dibuka Al-Baqarah 219 nih. Katakanlah wahai Muhammad, pada keduanya, yaitu baik khamr maupun judi, ismun kabir, yaitu dosa besar sekali. Dosa besar. Wa manafi'u linnas, tetapi memang betul itu ada beberapa manfaat bagi peminumnya. Ini hati-hati kita ini. Jangan sampai kita ini terpengaruh oleh propaganda bahwa khamr itu ada manfaatnya. Itu enggak ditolak oleh syariat ini. Bahwa di dalam khamr itu mungkin ada manfaatnya, itu tidak salah. Menurut Al-Baqarah 219. Manafi' itu bahkan jamak bentuknya, jamak dari manfaat, yaitu beberapa manfaat. Jadi kalau alasannya melegalkan karena ada manfaatnya, itu tanda dia itu tidak mengerti agama. Karena dilarangnya khamr itu bukan karena tidak ada manfaatnya. Jangan sampai kita keliru. Ini tolong mudah-mudahan ada yang mendengar ini, para pejabat itu dengar. Yaitu apa? Tapi kenapa tetap dilarang? Karena wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Karena dosanya, madorotnya, bahayanya itu lebih besar daripada manfaatnya.
Itu yang perlu digarisbawahi. Diharamkannya khamr dan judi itu bukan karena Islam itu menolak bahwa pada khamr dan judi itu ada manfaatnya. Tidak. Diakui ada manfaatnya. Tetapi madorotnya, bahayanya, dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Terus yang mau kita cari apa? Ya, kalau kita udah tahu seperti kita nekat, yang kita cari apa? Yang kita cari apa? Kebangkrutan namanya itu. Kerugian, kebangkrutan. Ya. Kemadorotan. Karena apa? Ujungnya madorot gitu maksudnya gitu. Ujungnya bahaya. Ujungnya mengerikan gitu. Apalah artinya bertambahnya pendapatan asli daerah tapi merusak. Ya. Memang sekarang ini karena banyak orang yang masih suka khamr, yang sering disebut adalah manfaatnya. Makanya tugasnya jenengan yang ngerti bab di dunia medis seperti ini, yang tahu apa bahayanya khamr itu, harus enggak boleh kalah untuk mempublikasi bahayanya ya khamr itu dari segala aspeknya. Dari segi pribadinya sendiri, dari segi kesehatan, kejiwaan, nanti juga harta, sosial, keturunan, silakan dikupas semuanya, diakumulasi semuanya itu pasti kita harus yakin pasti yang namanya madrotnya lebih besar daripada manfaatnya, harus yakin begitu. Adapun sekarang dicitrakan seolah manfaatnya lebih besar, itu adalah propaganda, bukan yang senyatanya. Kewajiban kita yang punya ilmu tentang itu supaya memaparkannya. Tugas saya hanya menyampaikan menurut Quran, yaitu wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Udah jelas. Nah, tetapi begitulah jamaah sekalian, dalam Al-Baqarah 219 itu kalau ngutipnya itu apa namanya? Setengah-setengah, maka orang mengatakan di mana letak haramnya. Kan cuma disebut madaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Kan enggak diteruskan dengan tegas keharamannya. Nah, ini kalau orang ngeles ya bisa saja. Tetapi sesuatu otomatis Allah haramkan ketika jelas madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Di sinilah pertarungan antara orang yang beriman dengan orang yang enggak beriman itu di situ. Ya, saya tahu alasannya. Dia akan mengatakan begini. Masalah madarat manfaat itu kan sifatnya dinamis. Mungkin udah waktu itu banyak madaratnya, sekarang tidak. Bisa jadi ngomong begitu. Atau apa? Itu kan tidak tetap. Itu bergantung kepada ilmu yang berjalan. Mungkin waktu itu seperti itu. Sekarang banyak khamr yang justru lebih besar manfaatnya. Itu jurusnya begitu itu, mempengaruhi publik dengan cara begitu. Tetapi kita tetap ingin tegaskan, kalau itu adalah karangan ulama, kalau itu adalah pendapatnya ahli pada waktu itu, oke, secara ilmiah bisa kita terima kalau dibantah. Tetapi kalau dibantah adalah Quran, kitab suci, maka kita tidak akan bisa terima. Justru yang harus disadari mereka-mereka yang tetap ngeyel, yang menyatakan manfaat lebih besar daripada madarat untuk urusan khamr dan maisir. Itu tidak akan pernah terjadi. Ada mereka yang tetap nekat begitu, silahkan. Ya. Kalau kita sebagai orang yang beriman udah enggak ada lagi, itu udah harga mati. Tetapi kalau misalnya ternyata itu muncul dari yang tidak beragama Islam, itu urusannya sendiri. Kita enggak ikut campur tentang bab itu. Tetapi sebagai seorang muslim kita enggak bisa tidak ridho kalau kemudian ada seorang muslim yang kemudian melegalkan ya, menyatakan manfaat khamr lebih besar daripada madaratnya. Karena itu bertentangan dengan Al-Baqarah 219. Baru nanti di Al-Maidah ayat yang ke-90 ya, surah ke-590 baru kemudian ditegaskan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya yang namanya khamr, wal maisir dan judi, wal angsab dan berhala, maksudnya adalah membuat persembahan kepada berhala, wal azlam dan mengundi nasib, yang mengundi nasib,
rijsun min amalis syaitan. Itu adalah rijas, adalah najis, adalah kotor, min amalis syaitan, yang termasuk dari perbuatannya setan. Jelas. Setan itu siapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Dia adalah musuh nyatanya manusia. Yang menyatakan itu musuh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Alam ahdinaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan. Bukankah aku sudah ikat janji kepada wahai anak Adam? Supaya apa? Jangan ta'budu syaitan. Jangan sampai kamu itu menyembah setan. Karena apa? Innahu lakum aduwwum mubin. Karena itu merupakan musuh yang nyata bagimu. Seolah kita ini mengatakan mereka yang minum khamr, berjudi, menyembah berhala, sesembahan, membuat sesembahan apa namanya? Memberikan makanlah untuk berhala. Sesaji lah kita untuk berhala. Kemudian berjudi. Seolah kita ini mengatakan saya ingin bersama dengan musuh saya. Saya setuju, saya ridho dengan musuh saya. Saya ridho dengan yang akan menggelincirkan saya ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Masa begitu orang yang beriman itu? Maka setelah itu fajtanibuhu. Karena dia itu rijis, karena dia itu kotor, termasuk amalnya setan, maka fajtanibuhu, maka jauhi dia. Kata fajtanibuhu itu jelas larangan Allah Subhanahu wa taala. Haram dalam istilah fikih. Supaya apa? La'allakum tuflihun, supaya kalian itu beruntung. Mafhum khulafahnya apa? Mana kebalikannya? Kalau manusia itu bergelimang di dalam khamr, judi, mengundi nasib dan membuat sesembahan untuk berhala, itu enggak akan beruntung. Jangankan kemudian katanya banyak mana, itu enggak akan beruntung. Itu sudah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat jelas. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Nah, sekarang jenengan coba buka-buka itu berita seminggu terakhir ini, ya, bagaimana sudah ada upaya kampanye tentang khamr yang dicitrakan sangat baik, ya, dari kesehatan dan sebagainya, dari segi penghasilan dan sebagainya. Itu silakan diakumulasi, silakan kumpulkan semua yang disebut kemanfaatan, benefitnya apa, silakan dikumpulkan. Tetapi kita tetap dalam keyakinan bahwa madharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Hitungan yang paling gampang aja mas kalian, yang paling gampang. Bukan urusannya jelimetnya masalah manfaat sama madharat di dunia. Coba kita hitung saja. Berapa lama kemanfaatannya akan didapatkan orang yang minum khamr? Kalau kita pakai kacamata iman, maka maksimal yang dia rasakan maslahatnya itu hanyalah ketika hidup di dunia. Udah, sampai itu udah jelas duduk permasalahannya. Sementara nanti dia di akhirat itu di dalam penderitaan selama-lamanya. Di dalam apa namanya? Kepedihan selama-lamanya. Di mana untungnya gitu? Mana untungnya? Makanya kalau orang bilang tetap untung orang yang khamr itu, berarti dia itu orang gak beriman. Orang gak percaya bagaimana balasan, hukuman, siksa yang Allah siapkan bagi mereka yang minum khamr. Berarti gak percaya gitu. Karena apa? Yang dihitung hanyalah maslahat duniawiyah, kemaslahatan duniawi. Udah jelas itu. Makanya di ayat itu disebutkan seperti itu. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ini kalau urusannya bandingkan dunia akhirat sudah jelas-jelas bangkrutnya. Sekarang kita sebut di dunia. Ya. Menurut yang saya tahu, tapi enggak tahu kalau salah tolong dikoreksi. Itu kan mahal.
Khamr itu lebih mahal daripada minuman yang menyehatkan. Yang saya tahu, nggak tahu kalau salah tolong dikoreksi. Ya, apa whisky, vodka, apalagi itu bang, brandy apa. Kalau topi miring mungkin lebih murah, misalnya nggak tahu. Ya, misalnya seperti itu. Lebih mahal. Kemudian itu bagaimana ya merusak ya yang disenangkan apa hanya hawa nafsunya saja yang disenangkan. Dan dapat uang dari cukai misalnya dari pajak misalnya seberapa nilainya dibandingkan dengan kerusakan yang terjadi. Coba bayangkan, kita buka itu dalam sebulan terakhir ini di Eropa, di negara-negara yang melegalkan khamr bahkan bangga dengan khamrnya itu sudah berabad-abad mereka melakukan, sudah ribuan tahun mereka itu berkelima dalam khamr. Ternyata masih saja ada kejadian mereka nabrakin sampai berapa belas orang tewas karena ketika nyopir dalam keadaan mabuk. Berarti kan ternyata tetap mabuk juga. Kena alasan ngelesnya saya tahu itu, yaitu apa? Gimana kalau enggak mabuk? Yang itu kan katanya. Kan katanya karena memabukkan. Kalau enggak mabuk berarti kan bully, katanya begitu. Ada yang bilang begitu. Ya, nyatanya di Eropa yang kampionnya khamr gitu, yang berarti sudah darah dagingnya itu khamr, ternyata juga nabrak juga, menewaskan belasan orang. Beberapa kajian begitu. Artinya apa? Merusak. Jadi kalau kita boleh katakan, kalau mau berpikir objektif, kalau kita mau nih Indonesia itu memproklamasikan harus bersih dari khamr, itu bukan karena benci dengan Eropa, dengan Amerika, dengan bangsa-bangsa yang sedang mengkonsumsi khamr, itu karena kasihannya, sayangnya umat ini kepada manusia. Jangan sampai salah paham, jangan dikira itu sentimen karena mereka non-muslim, maka kita harus beda dengan mereka. Ya, bukan cuma itu. Lebih daripada itu, karena fungsi datangnya Islam adalah khibdun nasr, khibdun nafs, khibdul mal, khibdun nasr. Jadi agama itu hadir untuk menjaga martabat manusia, jiwa manusia, keturunan manusia, sosial itu dijaga supaya baik. Jadi kita ini kalau misalnya ingin berantas khamr itu bukan urusannya persaingan dagang, urusannya untung rugi, apa bukan. Karena kita ini Islam itu rahmah, rahmatan lil alamin. Kasihan kalau manusia itu sengsara dunia akhirat dengan khamr itu. Bisinya begitu. Oleh karenanya jemaah sekalian, jangan sampai kita ini berhenti mengkampanyekan itu. Apa yang kita dengar di Kota Malang juga seperti itu, ya. Saudara kita yang sedang berjuang di dewan itu juga tidak mudah untuk betul-betul bersih ya Malang dari khamr itu, enggak mudah. Butuh waktu yang sangat panjang karena ini Malang yang dari awal sudah desainnya begitu. Welcome terhadap khamr. Sehingga untuk mengubahnya atau membersihkannya itu butuh perjuangan yang sangat panjang. Ya, perlu terus dikampanyekan. Setidaknya kalau urusannya kita sebagai dalam dakwah ini, masjid-masjid setidaknya semuanya harus sepakat sepaham tentang bahayanya khamr. Lebih bahaya daripada manfaatnya itu, supaya umat punya semuanya. Dan bukan cuma umat Islam, semua warga Kota Malang harus semuanya sadar tentang bahayanya bab ini. Ya. Nah, baru kemudian nanti itu dukungannya itu kuat untuk membersihkan itu. Ya. Namanya kecanduan itu memang perkara yang berat untuk meninggalkannya. Kita paham bab itu. Tetapi jangan sampai kita menyerah, justru malah kita mengakomodasi mereka yang kecanduan. Kecanduan kan bukan untuk didukung, tapi untuk supaya dihilangkan kecanduannya. Begitu. Nah begitu jemaah sekalian, kira-kira yang bisa saya sampaikan ya berkaitan dengan bab ini. Jadi perjuangannya sangat panjang, kita tahu bagaimana resikonya ya, kalau mau dikutip masih sangat banyak ya bab tentang khamr ini selain yang ada dalam kitab ini. Dan ini berita baiknya adalah semua ormas Islam itu enggak ada yang tidak sepakat tentang haramnya khamr, enggak ada. Ya.
dua ormas terbesar di tanah air ini semuanya sepakat haramnya khamr. Nah, ini sebenarnya modal dasarnya baik untuk membangun apa ya koalisi keumatan lah, namanya apalah itu, untuk bab ini sebenarnya itu kesempatan untuk mempersatukan kaum muslimin dengan tema yang sama ini ya, untuk kemudian supaya akhirnya bukan cuma umat yang sadar tapi negara juga menyadari. Yang jelas sudah bertentangan dengan Pancasila itu sudah jelas, itu sudah jelas bertentangan dengan Pancasila pertama itu sudah kena langsung, karena itu jelas diharamkan oleh agama tapi kenapa malah dilegalkan. Ya, kalau sebanyak karena terpaksa, ayo kita buat rencananya supaya pada waktu nanti itu akhirnya kita betul-betul lepas bebas dari khamr sehingga pembangunan kita jauh lebih berkah ya. Kalau gini kan enggak berkah jadi. Ya, campur-campur dengan melegalkan sesuai Allah haramkan kan itu namanya membuat kita enggak bisa berkah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau ditambahkan, ditanyakan, saya persilakan. Monggo. Nggih. Kita tahu bahwa bangsa kita ini kan ada aturan-aturan. Nggih. Di kota misalnya ada dewan. Nggih. Yang akan membahas. Betul. Nggih. Padahal bangsa kita ini orangnya cuma orang yang paling tahu. Nggih. Ya, baik. Bagaimana pihak-pihak yang berkaitan untuk melegalkan miras itu? Pertama, kita harus tahu dulu motifnya. Maksudnya mendudukkan pertama itu motif dulu, yaitu innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya yang ada pada dirinya itu meyakini khamr itu baik, manfaat, menguntungkan, maka dia dosa besar. Jelas dosa besar. Tetapi kalau dia itu karena ketidakmampuannya, ketidakberdayaannya untuk menghapus itu karena banyak faktornya, maka dia asalkan ada terus perbaikannya. Dan saya tahu untuk periode sekarang lebih baik daripada sebelumnya. Maksudnya sekarang lebih dipersempit. Belum bisa hapus sama sekali, di ruang geraknya khamr, peredaran khamr itu semakin dikurangi di setidaknya di Kota Malang itu. Nah, yang kedua yang saya tahu karena itu aturan nasional, undang-undang yang apa nanti kalau dihapus sama sekali itu bertentangan dengan undang-undang. Nah, perda itu kan nggak boleh bertentangan dengan undang-undang. Kalau perda itu dibuat bertentangan, otomatis dibatalkan. Makanya yang bisa itu hanya mengendalikan. Jadi sekarang ini kalau merujuk kepada undang-undang itu hanya bisa mengendalikan supaya tidak liar dan supaya terbatasi. Tapi kalau menghapuskan itu harus menghapus, harus merubah undang-undang, bukan tugasnya di daerah. Nah, maka kalau itu kembalikan kepada pusat, dewan pusat itu yang bertanggung jawab bersama dengan pemerintah. Ya, kalau emang apa namanya takut dengan neraka ya, kalau emang takut nanti nasibnya di akhirat, maka semua harus segera untuk merevisi itu. Nah, nanti dari undang-undang itu gampang nanti ke daerah itu. Misalnya nih, undang-undangnya sudah membunyikan bahwa negeri ini harus bebas dari minol. Tapi kalau namanya fikih dakwah kan mesti ada tahapannya. Misalnya selambat-lambatnya 2030. Nah, misalnya begitu ada begitu kan enggak apa-apa, dibuat tahapannya supaya ada konversi pabrik-pabrik atau pekerja-pekerja supaya tidak kemudian keleleran begitu, dibuat apa proses migrasinya supaya beralih apa bentuk apa jenis usahanya, barang-barangnya ya, itu supaya beralih sehingga nanti ketika 10 tahun ke depannya akhirnya bersih dalam keadaan tetap umat apa masyarakatnya stabil, tidak guncang karena kehilangan segala macam yang mereka khawatirkan. Misalnya seperti itu. Jadi pertama, makanya kepada siapapun ya sama kita itu, yang pertama itu jangan sampai ridho. Itu yang penting, Pak. Jangan sampai kita ridho. Ya.
baru kemudian mampunya baru segini. Dan kemampuan itu diukur oleh umat, akan dilihat ada perbaikan apa enggak gitu, ada peningkatan apa enggak, itu saja. Kalau tetap berarti kan enggak ada usaha. Tapi kalau misalnya ada perbaikan, ya saya tahu ini kan sekarang toko-toko kecil sudah enggak boleh lagi. Ya, seperti Maret-Maret itu sudah enggak boleh lagi menyiapkan. Dulu kan boleh. Nah, itu sekarang enggak boleh. Itu namanya membatasi supaya enggak semakin banyak beredar di masyarakat. Oh, Bintang dulu Melati kasih izin, Bintang 2 kasih izin, Bintang 3 kasih izin, sekarang hanya Bintang 4 ya, saya tahu, saya kurang tahu detailnya. Yang jelas sudah banyak pembatasan-pembatasannya. Nah, itu kita syukuri prosesnya, tetapi tetap kita enggak rito. Harus tetap diperjuangkan sampai nanti. Nah, ada baiknya kemudian kalau ini ada dewan yang hadir itu sampai kena aspirasinya kepada DPR pusat. Ini daerah sudah gelisah semuanya. Daerah sudah mengendaki supaya undang-undang tentang miras itu direvisi supaya semakin sempit peredarannya. Cuma emang kalau kita pikir-pikir Bapak sekalian, emang urusan ini kan urusan panjang ini. Kenapa kok ceritanya itu hotel itu identik dengan miras? Itu kan memang sejarahnya begitu. Ya kalau kita mau jujur, kan yang paling suka pelesir kan bukan umat Islam. Berabad-abad lamanya umat ini kan dalam keadaan terjajah, terpinggirkan, termiskinkan, sehingga jangankan untuk pelesir, untuk makan sehari-hari sudah enggak mampu. Nah, yang mampu siapa? Para penjajah. Eropa itu yang banyak bepergian, mereka butuh hotel. Karena mereka ini kebiasaannya miras sama perempuan, maka identik hotel itu dengan miras dan perempuan. Kan begitu sejarahnya. Baru kemudian Umar ini ternyata sekarang merdeka, banyak yang kaya, banyak mampu, akhirnya ke hotel, kaget lu, ternyata begini. Kan begitu, shocknya kan di situ. Nah, ini prosesnya begitu, sehingga kemudian ini perlu terus diperjuangkan. Ya, perlu diperjuangkan terus itu. Ya. Dulu aja misalnya, kalau saya ke Pantai Selatan itu, di Malang ini kan, enggak ada musola itu. Dulu kan enggak ada, sekarang ada musola. Artinya apa? Ada wisata halal. Ini prosesnya begitu. Ya karena dulu itu emang gak mikir sana. Namanya wisatawan itu ya identik dengan ya miras perempuan. Udah itu aja paketnya. Nah, sekarang mulai banyak kaum muslimin yang alhamdulillah diberikan kemudahan rezeki sehingga bisa berjalan-jalan, kaget-kaget, waduh kok begini ternyata. Nah, akhirnya kemudian diakomodasi. Sementara ini baru dua-duanya diakomodasi. Miras juga ada, musola juga ada. Sementara begitu. Ya, tapi kita berharap nanti itu betul-betul akhirnya bersih. Ya, itu supaya juga keluarga di rumah juga tenang, ya kan? Kalau para suami itu bepergian di hotel, bayangnya hotel itu miras dengan perempuan, ya. Ya, saya juga pernah Pak ditelepon waktu nginep di hotel, ditelepon, Pak nggak butuh teman, Bang. Nah, begitu. Nah, ini kira-kira Bapak sekalian tambahannya. Ada lagi? Nggih. Iya. Baik, tentang jenis, klasifikasi, definisi khamr, ya. Kalau yang paling masyhur adalah yang minuman yang memabukkan, itu sudah jelas ya, maksudnya apa yang alkoholnya misalnya 5% atau 20% yang begitu ya misalnya. Nah, bagaimana perinciannya untuk yang kadarnya hampir 0% misalnya? Memang itu diperdebatkan di kalangan ulama, ya. 0,01% berarti 1/1000, 1/1000-nya itu bagaimana? Itu juga ada yang membahasnya. Ada yang mengatakan itu boleh, ada yang mengatakan itu enggak boleh. Nah, bagaimana juga dengan yang tidak murni miras, misalnya dicampur untuk makanan, roti misalnya yang banyak yang saya tahu begitu, itu bagaimana? Memang itu ada pembahasannya. Inti pembahasannya adalah apakah nanti itu masuk jenis khamr apakah tidak? Gitu ya. Dan khamr itu memang disebutkan adalah syaribul khamri atau syurbul khamri. Maksudnya untuk minuman. Maksudnya yang memang murni artinya apa? Diminum, bukan campuran-campuran dan segala macamnya. Nah, itu tugasnya majelis ulama untuk membuat klasifikasinya.
apa namanya, mana yang disebut, yang dimaksud dalam Quran itu khamar itu yang mana, ya. Tetapi secara umum prinsip dari khamar itu yang dimaksud adalah minuman, minuman kemudian yang memabukkan, itu yang apa namanya lazim, yang lazim seperti itu. Nah sekarang karena menyebar kemana-mana, itu ternyata urusannya itu menjadi campuran makanan dan sebagainya, itu sudah menyangkut dunia ilmiah, ya, dunia apa namanya yang menguasai bab tentang zat-zat makanan itu saya tidak menguasainya, serahkan kepada ahlinya, ya, serahkan kepada ahlinya. Itu sampai sekarang juga masih terus dibicarakan. Misalnya tape apa? Tape ketan yang sudah sekian lama, ya, gitu, misalnya seperti itu menjadi bagian dari pembicaraan. Tetapi itu nggak masalah. Silakan itu diserahkan kepada ahlinya, apa namanya, bagaimana kedudukannya. Tetapi yang udah jelas itu justru yang masyarakat itu banyak melakukannya, yaitu miras, botol-botol miras seperti itu, yang bahkan oplosan yang itu tuh, spiritus, bensin, pertalite, pertamax semua dijadikan satu diminum misalnya gitu, ya, langsung dibuka, diotopsi langsung gosong, langsung terbakar itu organ-organ tubuhnya. Yang kayak gitu yang udah jelas-jelas seperti itu. Adapun yang detail-detail begitu serahkan saja kepada ahlinya, kita tinggal terima beresannya. Karena kita juga tidak mengerti detailnya tentang bab itu. Itu ya. Baik, saya kira demikian Ibu sekalian bisa sampaikan, ya. Sekali lagi mari kita jaga diri kita, keluarga kita, sahabat, teman kita dari urusan-urusan khamr yang apa membahayakan, ya, nasibnya nanti di akhirat bagaimana, ngerinya adab Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang justru malah dengan sengaja meminum khamr sampai dengan akhir hayatnya. Nauzubillahi min dzalik wal iyadu billah. Kita akhiri dengan doa kafaroh majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.